Ya sahabat, 2 hari lagi launching KA Wisata Maitam. Sekarang persiapannya, alhamdulillah reaktivasi ini jalan. Namun menurut rencana, ini launchingnya peresmiannya tanggal 1 Desember kemarin oleh Menteri BUMN Erick Thohir, namun di reschedule ke tanggal 20 Desember ini. Proses reaktivasi prasarana dan sarana perkereta apian jalur Sawalunto Muara Kelaban ini terlaksana berkat dukungan 4 BUMN, yaitu PT KAI, PT Kereta Api Indonesia, PT Pupuk Indonesia Group, PT Semen Indonesia Group, dan PT Bio Farma. Keempat BUMN tersebut berkolaborasi sehingga reaktivasi ini bisa terlaksana dengan menggelontorkan dana total 20 miliar lebih. Ini reaktivasi jalur sepanjang kurang lebih 4,5 km dari Sawalunto ke Muara Kelaban. Sahabat, kita lihat persiapannya dan kondisi kawasan stasiun ini 2 hari jelang launching KA Wisata Maitam. Itu PT KAI, Semen Indonesia Group, Pupuk Indonesia, dan Bio Farma. Ini sahabat, persiapannya ada Pak Wawan. Pak Wawan, sehat Pak Wawan. Beliau yang tanggung jawab progres aktivasi ini, perbaikan jalur, ikut sarana dan prasarananya. Halo saudara John. Apa coba dan cek ini? Kemudian saya hanya angkirin ke Belanda. Sebenarnya dia dapat balai dari orang Belanda tidak. Ambil lah tahu ini. Ya. Tuh, Om Kipliknya sibuk. Om Kiplik mau peresmian. Mantap. Ini sudah berderet-deret PB303 Maitam dan gerbong penumpang. Ini juga museum kereta apinya lagi dalam pembenahan, kita lihat. Nah, nah. Ini
Ini museum kereta api, kondisi terbaru, sibuk, semua sibuk. Logo kereta api dari masa ke masa. Pak John. Wah iya mas, masuk nabi ya. Aduh mongga ya. Nah, museum kereta api lagi revitalisasi juga, pembenahan, pembenahan total. Ini kondisi stasiun terkini museum kereta api. Nah, lagi perbaikan. Oh, menjadi apa? Telepon yang lama ini. Telepon? Yang lama. Telepon. Kita menjadi terdekat. Yang apa? Nah ini. Ini banner PT Pupuk Indonesia Group. Ini masang banner. Mantap. Masker ini doang diponya sudah negerosti 100% sahabat dalam finishing untuk dipo. Nanti dipo ini akan dihuni oleh BMB 303 dan E1060 Maitam. Sahabat, dok barunya sahabat, lebar dari yang sebelumnya. Alhamdulillah. Ini mengisi rasa juga, Pak.
kita mau nanya, kita juga ada kota Bona. Ah. Kedua,